Telah terjadi laka laut di Pantai Ngunggah, Padukuhan Pejaten, Kalurahan Giriwungu, Kapanewon Panggang, Rabu 30 Maret 2022. Identitas korban bernama WR alias Tukimin, warga Kumbeng, Giripurwo, Purwosari. Berdasarkan rilis yang disampaikan Polsek Panggang menjelaskan kronologi kejadiannya. Selasa 29 Maret 2022, sekitar pukul 9 malam waktu Indonesia bagian Barat, korban bersama dua orang saksi berangkat ke Pantai Ngunggah untuk mencari codot. Kemudian, Rabu 30 Maret 2022, sekitar pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, selesai mencari codot dan hendak pulang dengan naik ke atas tebing, korban WR terpeleset dan jatuh dengan ketinggian kurang lebih 50 meter, lalu saksi 1 dan saksi 2 segera melaporkan kejadian tersebut ke kelurahan dan kepolisian. Jenazah korban sudah dapat dievakuasi melalui jalur laut pukul 14 WIB dan hingga berita ini diturunkan, jenazah sudah diserahkan ke keluarga korban. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah selesai mengevakuasi korban laka laut atas nama Bapak Wartorjo yang terjadi di Pantai Ngunggah, Giriwungu, Kapanewon Panggang sedang mencari kelelawar dan terjatuh. Kemudian karena lokasi yang sangat sulit sehingga korban dievakuasi melalui laut dibawa ke Pantai Baron. Dan tadi serah terima sudah dilaksanakan di Pantau Baron. Kemudian kami dari jajaran Polsek Panggang mengawal sampai ke rumah kediaman yang berada di Giripurwo, Purwosari. Imawan Muhammad Arif dan Cynthia Rahmawati mengabarkan dari Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, untuk Gunung Kidul TV.